Oke sahabatku, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di kawasan dermaga wisata, tepatnya di Desa Selai Dua, Kabupaten Deru, Sumatera Utara. Baru saja kami mengikuti acara penabalan atau semacam ramah tamah dalam mensosialisasikan Prancis. Jadi kebetulan saya bersama dengan raja ataupun yang mewakili perwakilan dari raja-raja Turpuk di tempat ini. Dan bersama dengan saya di sini ada dari raja Turpuk mewakili dari rumah Sondi. Menurut Amang Raja, bagaimana pendapat Bapak tentang telah diterimanya kawasan Gobak Kaldera Toba khususnya Kawasan Selai Semuan ini di UNESCO Global, Bapak? Pertama tentunya kami bersyukur masyarakat Selai Semuan khususnya Raja-Raja Turpuk bahwa dari 16 titik yang ditentukan badan UNESCO di Prancis, salah satunya Kecamatan Selai Semuan khususnya di Silalahi Nabolak ini. Harapan kita warga masyarakat di Selai Semuan ini tidak stop hanya euforia penerimaan ini, tetapi bagaimana ke depan kita akan membangun pariwisata Kecamatan Selai Semuan ini yang memang kita lihat sendiri bahwa alam sangat mendukung, budaya juga punya karisma ataupun keunikan tersendiri dibanding daerah-daerah lain. Juga di sini banyak peninggalan warisan leluhur kami Raja Selai Semuan, situs-situs yang layak untuk dijual maupun untuk digali kembali tentang peristiwa-peristiwa mengenang bagaimana bahwa budaya yang diciptakan opung kami Raja Selai Semuan itu sangat masih kami jalankan sampai sekarang melalui peparannya khususnya Raja-Raja Turpuk. Di Silalahi ini juga tetap kami menjaga persaudaraan tanpa melihat perbedaan-perbedaan agama. Namun kami hanya melihat bahwa kami ini adalah satu peparan dari Raja Selai Semuan. Nah, di sini marilah kita, kami harapkan dari pemerintah juga, dari badan UNESCO, tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten bekerjasama agar pariwisata di Kecamatan Selai Semuan ini dapat kita gali, yang pada akhirnya nanti juga akan dapat menambah per kapita masyarakat di Selai Semuan ini. Atas nama Raja-Raja Turpuk, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang berkompeten untuk menjadikan Kecamatan Selai Semuan ini salah satu tujuan wisata untuk taraf internasional. Demikian saja pendapat kami, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih sahabatku. Demikian tadi langsung saja wawancara ini bersama dengan perwakilan dari Raja Turpuk. Begitu kita mendengar tadi bahwa mereka mengharapkan bahwa telah ditetapkannya Geosite Selai Semuan ini yang merupakan bagian dari Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO Global Geopark. Mereka tadi berharap bersyukur dan berharap bahwa kesejahteraan ekonomi lokal akan berkembang sehingga selain daerah ini menjadi terkenal, pendapatan per kapita juga meningkat. Demikian sahabatku, salam pesona Indonesia, salam Geopark Kaldera Toba dari kawasan Geopark Kaldera Toba Geosite Selai Semuan. Horas. Horas. Mejuah-juah. Mejuah-juah. Juah-juah. Juah-juah.